Selamat siang, Pak Mei sama teman-teman. Nama saya Rafael. Perkenalkan, nama saya Francisco Hong. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan tugas perkembangan pariwisata dengan tugas UAS yaitu Sustainable Tourism. Dan tempat yang kami pilih itu adalah TMP Taruna, Taman Makam Pahlawan Taruna yang berada di Tangerang. Yuk, mari masuk. Oke guys, perkenalkan nama saya Francisco Hong. Nama saya Rafa Alexander. Dan kali ini kami berada di TMP Taruna. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak Dennis. Bapak Dennis. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama, okupasinya tempat ini tuh maksudnya apa ya Pak? Okupasinya tempat ini itu, ini sebenarnya makam pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Nah, kebetulan di sini ada gedungnya. Nah, gedungnya itu dulu itu tempat para pejuang-pejuang yang di Tangerang ini untuk berkumpul. Nah, berkumpulnya itu untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu pelatihan dari pejuang-pejuang untuk tingkat perwira dulu itu, seperti itu. Terus selanjutnya saya ingin bertanya sejarah seperti apa sih yang tersimpan di dalam museum ini? Di sini itu tempat pejuang pertempuran Lengkong ya. Jadi kalau kita tahu yang namanya Dan Mogot itu kan hanya jalan aja ya. Jalannya itu dari Tangerang sampai ke Grogol. Yang sebenarnya Dan Mogot sendiri adalah seorang pemimpin pemimpin Taruna Akmil di Tangerang ini. Nah, ini sejarahnya itu sejarah dari keberadaannya yang sekarang dulu namanya Akabri. Akademi Militer ya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tapi dia lebih Akabrinya. Yang sekarang namanya Akmil ya, Akademi Militernya. Nah, sejarahnya tuh di sini. Jadi dulu adanya peristiwa Lengkong itu adanya sejarah dari Akmil sendiri ya gitu. Jadi tentara-tentara dulu itu latihannya di sini. Di Taman Makam Pahlawan ini. Yang sekarang jadi Taman Makam Pahlawan. Dan untuk pertanyaan MS tuh museum macam apa ini? Ini sebenarnya dibilang museum juga karena kurang ya, kurang artefaknya. Tapi ya di sini ada sedikit sejarah tentang pertempuran Lengkong. Dimana pertempuran Lengkong itu pejuang yang ada di Indonesia yang di Tangerang ini, di Banten ini, dia ingin merebut senjata dari Jepang. Dulu itu ada penyerahan senjata dari Jepang dan mereka ketika ingin mengambil senjata-senjata dari Jepang itu mereka dibohongi, ditipu sama Jepang sendiri gitu loh. Ketika mereka sudah berkumpul di lokasi pertempurannya itu ada di Lengkong ya, di Serpong Utara situ. Jadi ketika mereka datang ke sana untuk merebut senjata-senjata Jepang itu mereka dibohongi, akhirnya mereka ketika kumpul di sana mereka ditembak dan akhirnya terjadilah pertempuran itu dan banyak juga yang gugur. Saya juga ingin bertanya Mas. Kalau di belakang itu kan ada beberapa makam ya. Itu tuh makamnya tuh makam asli atau buatan ya? Dan itu makam asli. Oh, berarti benar di dalamnya tuh memang ada di dalamnya. Oh. Ya, ya, ya. Itu tuh butuh izin atau dari keluarga atau gimana? Kalau saat ini ya,
kebetulan kemarin ada keluarga dari Dan Mogot masih ada di sini. Dan ketika setiap tanggal 25 Januari mereka akan datang ke sini untuk merayakan hari pertempuran Lengkong. Oh. Keluarga Dan Mogot masih ada. Masih ada. Berarti itu emang udah dari awal tuh di sini ya, enggak dipindahin ya, lagi. Ya? Tidak dipindah-pindah. Habis itu saya mau nanya tentang ekonomis. Apakah Anda berinvestasi di area tempat bisnis Anda beroperasi? Di sini bukan tempat bisnis sebenarnya. Jadi gini, dulu ini diambil, dipegang, dirawat sama yayasannya kakaknya Prabowo. Nah, yayasannya namanya Yayasan Prabowo waktu itu. Nah, setelah tahun 2014... setiap semua yang termasuk dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial diserahkan kepada pemerintah Kota Tangerang. Jadi sekarang yang merawat ini pemerintah Kota Tangerang langsung gitu loh. Nah, untuk bisnisnya di sini tidak dibisniskan ya, karena tidak boleh. Karena ini punya pemerintah. Oh. Itu. Jadi enggak bisa bisnis kayak gitu. Tidak bisa. Semuanya gratis sih. Semua gratis di sini. Oh, jadi siapapun yang akan ke sini silakan, tidak dipungut biaya. Oh, oke, okay. Tapi kalau tentang environmental, jika Anda menawarkan tour, berapa ukuran grup tour Anda? Kalau kita tidak membuka lahan seperti itu ya. Kalau memang ada yang mau datang, silahkan monggo datang. Tapi sebelumnya reserve dulu. Mereka harus janjian dulu sama kita, takutnya pas kitanya juga lagi nggak ada di sini. Oke, baik. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kasih ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi di sini itu tempat latihannya para akademi militer di zaman dulu. Oh. Jadi sejarahnya Akmil itu adanya di sini sebenarnya. Jadi tiga angkatan itu, darat, laut, udara. Nah, ini komandannya namanya Dan Mogot. Mayor Dan Mogot dulu usianya masih 30-an ya, dia sudah meninggal di sini. Dia masih sudah jadi komandan di sini. Nah, sekarang diabadikan jalannya, jadi jalan Dan Mogot dari Tangerang sampai ke Grogol. Jalannya. Nah, ini orangnya Mayor Dan Mogot. Nah, ini dua ini omnya dari Prabowo. Nah, makanya di sini setiap 25 Januari itu mereka mengadakan acara tabur bunga. Jadi ditetapkan jadi hari pertempuran Lengkong. Pernah ke Serpong? Nah, yang di Serpong itu ada tubuhnya juga, pertempurannya di sana. Jadi mereka dari sini jalan ke Serpong itu, di BSD. Arah mau ke Ayon tuh. Nah, itu sebelah kiri, itu ini prasastinya di situ. Nah, pertempurannya tuh di situ. Gitu. Jadi mereka dulu mau merebut senjata dari Jepang itu. Sejarahnya itu. Ini pejuang-pejuangnya yang meninggal. Ada juga yang orang Tangerang. Ini foto-foto zaman dulu. Sekarang masih pada muda semua kok. Masih umur 20-an, 17. Karena omnya Prabowo itu 17 tahun. Oh, 17 tahun. Belum ada ini. Di zaman dulu kan pemuda-pemuda yang tergabung dalam PKI itu kan ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Jadi ini sejarahnya sejarah pertempuran antara pejuang Indonesia sama antara Jepang. Nah, ini ada cerita ini ya, cerita apa? Ada tulisnya tapi enggak kurang lengkap, tapi ini intisari ini. Intisari cukup lengkap sih ini, cuma aja. Tapi untuk ceritanya masih mungkin ini diambil cuma apa ya, intisarinya. Oh. Intisari dari cerita sejarah. Tidak lengkap sekurang detail. Tapi cuma sampai yang paling bisa jelasin total. Di sini itu, nah di Tangerang ini kekurangan orang yang bisa guide atau yang bisa menceritakan pertempuran ini kan itu sudah saksi jarinya bukan itu enggak ada. Tapi kalau apa posnya apa? Saya sebagai jurnalis. Oh, jurnalis. Saya wartawan foto. Oh. Kebetulan saya base camp saya di sini. Kamu udah berapa lama kerja kayak gitu? Saya jurnalis dari tahun 2008. Lumayan banyak, tapi cukup gak tempat ini? Sketsa tentang pertempurannya. Ini harusnya doang sejati.
Jadi kesimpulan yang didapatkan dalam mengunjungi Taman Makam Pahlawan Taruna menurut kelompok kami adalah kita menjadi lebih tahu dan sadar akan perjuangan para pahlawan kita terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kami juga menjadi lebih paham mengenai sejarah-sejarah dan budaya yang terdapat pada museum tersebut dan juga menambah wawasan terhadap sejarah. Karena kurangnya pengetahuan pada zaman modern ini tentang pahlawan, jadi menurut saya sangat merekomendasikan untuk para anak muda atau mahasiswa untuk bisa pergi ke museum untuk lebih menghargai dan belajar tentang jasa-jasa para pahlawan. Oke, sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga video tersebut bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih.